Oke, halo teman-teman. Aku lagi ada di tempat wisata Seville Resort Bogor yang masuknya itu cuma 20.000. Di sini juga ada tempat penginapannya dan ini tempat check-in-nya, guys. Resortnya deh. Serius guys, ini pertama kali gue pengen naik panjat tebing. Oh my god. Nih ya, kalian lihat ya. Oh my god. Upita, Upita gak mau naik. Lanjut zip coaster. Otot naik zip coaster yang ini. Ya. Ini nih guys, zip coaster. Aduh, panas banget nih, Kak. Sumpah ya, masih ngos-ngosan banget habis naik panjat tebing sama zip coaster. Jadi mohon maaf nih, panjat tebing memalukan soalnya pertama kali. Dan kalau misalnya lo pertama kali naik panjat tebing, lo harus orang yang udah rajin olahraga biar otot lo kuat. Sedangkan gue tuh gak pernah olahraga, jadi ya gitu, memalukan. Terus tadi zip coasternya itu dia tuh kayak goyang-goyang gitu loh. Jadi pas pertama turun tuh biasa aja. Nah pas udah di tengah-tengah kan banyak belokan-belokan gitu. Udah jadi bayarnya kayak goyang-goyang ke ayun-ayun gitu. Mantul. Ada nyawa motor, ada nyawa skuter, ada kuda, ada delman. Sekarang kita pengen naik delman. Nih ada kuda kecil juga buat anak kecil. Sekarang kita lanjut ke restoran.
Ini namanya sih Fine Restaurant. Dari atas ini ada pemandangan kolam renang. Terus ada pemandangan ini. Di sana ada labirin. Ini ada kayak tempat nongkrong gitu. Cakep banget ya. Akhirnya kita dapat tempat duduk di bawah. Lebih adem. Lebih enak juga. Anginnya sepoi-sepoi. Buat nongkrong-nongkrong, cuman kalau lagi panas gak enak guys. Aduh panas banget ini, sumpah serius, panas banget. Ini kita lagi mau keliling, soalnya itu gede banget. Jadi kita harus nyewa antara sepeda, sepeda matic, apapun lah itu. Kita pengen lihat riset-riset yang ada di sini. Peta. Nah ini nih salah satu penginapan yang unik ya, kayak tenda-tenda gitu deh pokoknya. Lucu, kalian bisa foto-foto di sini juga. Ini juga salah satu bentuk penginapan yang ada di Seville Resort. Nyong. Awas atas. Ini juga kayak ada ini-iniannya. Daripada banget ya. Iya.